Ini bajunya Uut. Ini kita mau panen sama ketek. Iya. Sama panen jalak ini. Ya, halo. Jalan. Ya, ketek lagi bersih buat jalan ini. Mana sangkarnya? Udah, itu lah. Ketek lagi bersihin. Ya, ini nih pokoknya. Pokok kelapa mati. Ketek lagi buka jalan tuh. Nah, itu. Tuh. Itu dia, itu lubangnya itu. Ah, itu lubangnya. Ah, itu. Itu lubangnya di kelapa mati. Sekitar 5 meter saja tingginya. Oke. Pelan-pelan, Tek. Pelan-pelan. Jangan semangat kali. Yang itu dulu, ah, itu dulu potong. Ya, Bang Yir lagi manjat. Iya, kita tengok. Iya. Adanya? Nampak. Nampak? Ya. Dalam itu. Ya. Turun dulu lah. Kopek. Lo bisa ngopek enggak? Pijak itu kuat enggak? Ah, itu pijak. Kopek pakai ini, parang. Oke. Okay. Ada lagi situ. Oke. Okay. Hah? Kau ambil parang. Pakai parang lah. Kurang dalam itu. Ir, itu kayak apa itu, buang dulu Ir. Ah, di tanganmu, arah ke tanganmu, kayak cecak itu, kayak cecak. Ini di depan, ini di depan. Di klub depannya, sebelah sininya, sebelah abang sini, dekat tanganmu itu. Itu. Lagi, tengok-tengok lagi, keluar. Bawah, bawah, bawah. Ah, apa dibuka, mah itu kayak cecak itu. Buangkan, buangkan, pakai parang, buangkan. Mau masuk lubang, cepat, cepat, mau masuk lubang itu. Masuk. Ke sebelah, sebelah kanan, sebelah kirimu. Oke. Kenapa itu? Gak tahu hewan apa. Nampak? Enggak. Eh, jangan didongkek kali parangnya, patah nanti Ir. Aja, Pak. Ngamuk kok, Cok. Kayak gini nih panen jalak. Agak sulit. Ini nih. Ah, ini. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Tuh. Ini tadi yang terpancet. Hereng. Nah, itu dia. Ah, itu lubangnya. Oke. Nah, udah siap panen kita. Nah, ini. Oke, Bang Ir. Oke. Oke. Mamulak toh. Mulak-mulak. Oke. Sip, mantap. Bye. Tinggal.